Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my B channel Umbur Kata Official. Oke, pada hari ini saya akan membahas dari sebuah garapan terbaru 2023 yang pastinya gratisan. Yang saya akan bahas pada hari ini ada beberapa garapan yang perlu saya update ya, dan juga perlu saya bahas. Ini ada beberapa garapan ya, yang dimana di sini ada namanya token quiz social event get ori token plus WL spot for all user ya. Jadi di sini garapannya kalian bisa tonton sih, ada videonya juga. Cuman saya juga ngebahas sebagian ya untuk cara-caranya. Untuk caranya seperti ini, kalian bisa menggunakan Twitter yang lama ya. Setelah itu nanti kalian bisa masukkan Twitter kalian. Di sini ada tutorial sedikit ya. Dan nanti kalian masuk ke bagian halaman wallet. Nah di sini ada dua macam. Ini ada untuk menambahkan referral. Untuk referralnya saya kasih di bagian deskripsi. Nanti kalian verifikasi aja. Satu contreng. Dan nanti kalian langsung saja untuk menuju ke bagian verifikasi. Setelah kalian menuju ke verifikasi, nantinya kita langsung saja untuk melakukan di bagian wallet ya. Kita bisa connect ke bagian wallet ya, di bagian MetaMask. Ini kita bisa menggunakan Meshes maupun Kiwi Browser ya. Jadi ya terserah kalian, kalian mau menggunakan browser apapun itu sama aja sebenarnya juga. Cuman intinya interaksinya itu di bagian salah satu follow ya, dan juga like dan retweet maupun komentar. Nah di sini ada bacaannya. Like per PTS ya. Nah, repost ini ada bacanya sedikit, 3 PTS per quid. Jadi kalian bisa lakukan di bagian sini ya. Nah, untuk mendapatkan X-nya. Nah, jadi di sini kemungkinan bagus banget garapannya. Kenapa? Dikarenakan ini kemungkinan potensial. Untuk tutorial langsung ke intinya aja ya, agar tidak terlalu panjang ya video admin ya. Nah, jadi misalkan contoh ya, kalian mau menggarap di bagian garapan itu, kalian masuk ke bagian token quest dulu, linknya saya sediain di bagian deskripsi. Ini gratisan ya yang saya bahas. Nah nanti di sini sudah akan muncul ya. Nah jadi kalian bisa masukkan di bagian referral nantinya di sini ya. Untuk referralnya ya saya kasih di bagian deskripsi ya, itu ada banget ya. Kalian bisa gabung di channel Gram admin untuk bisa ngenyalinnya agar lebih cepat ya. Admin bukan mencari referral enggak, cuma saya ngasih tahu informasi yang sangat-sangat terbaru dan terupdate juga tentang garapan ini. Nah jadi ini garapannya sangat-sangat mudah menurut admin, dikarenakan dari daily boostnya itu juga lumayan tidak susah, yaitu dengan cara follow dari overiumnya dan juga tweet, dan kita kumpulkan sebagian X-nya gitu ya. Ini di bagian tugas yang garapan terbaru, jadi admin langsung ke intinya aja agar tidak terlalu panjang. Jadi overium ini adalah garapan yang ya intinya saya akan bacakan sedikit. Dengan bangga mengumumkan bahwa kami sedang membangun game strategi real time generasi berikutnya menggunakan teknologi XI. Memanfaatkan kekuatan XI Games sebagai sosial lawisan 3 pada Arbitrum. Jadi kemungkinan dari Orivium ini adalah salah satu garapan ya yang berbasis game gitu. Cuman intinya sih kemungkinan token ya. Nanti dia akan berbentuk token kok. Cuman ya kita kumpulkan dulu sebanyak mungkin yang kita bisa ya, untuk mendapatkan salah satu tugas-tugas yang kita selesaikan. Itu kita bisa menonton teman yang pertama. Nah di sini sudah terlihat ya, kayak token gitu ya. Jadi kalian bisa terjemah sedikit kalau kalian mau baca sedikit negarapan ini. Total token ori dibagi menjadi 3 tingkatan, utamanya 50% dari ori, 30% dari ori. Ini tingkat 1 sampai tingkat 3. Distribusinya menurut peringkat ya. Di sini sudah terlihat ya. Nah jadi anggota meningkatkan levelnya dengan mengumpulkan X selama periode 5 hari. Nah jadi kriterianya juga sudah lengkap dengan hadiah yang sudah ditentukan. Untuk cara bermainnya di sini sudah ada ya. Proses airdrop ori, cara termudah mendapatkan airdrop cukup berinteraksi dengan kami di Twitter ya. Dua cara mendapatkan ori, berinteraksi dengan tweet Orivium, suka balasan kutip dan lain-lain, hanya dihitung satu kali untuk setiap jenis. Membagikan kode referral Anda, mengajak sebanyak mungkin orang yang menggunakannya, menyebutkan proyek lain dengan dot dan dolar, memberi Anda poin yang jauh lebih sedikit. Poin akan dikompres jadi X, jadi poin poin yang kalian hasilkan, token yang kalian dapatkan. Nah kita gitu. Menghitungnya ya bisa hitung di sini. Di sini ada kalkulator poinnya. Jadi kalau satu suka itu satu poin untuk setiap suka. Jadi repost juga ada di sini. Jadi ini poin ya kita kumpulkan ya. Nah gitu. Jadi ya intinya kumpulkan sebanyak mungkin poin kalian, jangan sampai gak garap ya. Jadi untuk peningkat hariannya di sini nantinya berinteraksi ya. Nah jadi di sini sudah terlihat postingannya ditingkatkan Orivium. Orivium terlibat dengan postingan yang didorong untuk mendapatkan lebih banyak poin gitu.
ya intinya sih kita bisa menukar WL dan token. Jadi ya kita bisa langsung gaskin di sini tanpa lama-lama ya, agar kalian lebih mendapatkan WL maupun token. Jadi ini garapannya sangat-sangat mudah dan menurut admin itu sangat bagus. Untuk Yolivar sekarang itu mau N ya guys ya, dan katanya untuk minimal eligible-nya itu 50 ribu win ya. Jadi kalian ya kalau kalian kurang ya itu gak masuk dari bagian eligible-nya. Cuman ya intinya kalian jangan patah semangat, ada beberapa garapan yang sangat-sangat rekomendasi yang bernama Grace Mining. Jadi mana di sini ada roadmap-nya langsung. Ya ini ada Grace Notes, ya ini ada di bagian Google Web Server-nya, ini hasil stroke-nya, ada Filecoin ya. Jadi kemungkinan grass atau rumput yang saya bahas kemarin-kemarin itu ya sangat bagus ke depannya, itu cukup mining doang, pakai handphone doang ya, itu tergantung kuat atau jaringan kalian. Jadi ada beberapa garapan yang perlu saya bahas dan saya update, cuman garapan-garapan tertentu aja. Yang pertama Athena. Athena ini banyak juga yang nanyain, bang Athena ini bang bagus gak garapannya? Bagus ya, dikarenakan katanya roadmapnya itu sesuai dengan jalan yang ada di peta jalannya juga. Jadi kalau kalian mau garap di situ ya bisa ikutan, dan juga kalian bisa menemukan 200 XGM ya dengan cara isi prom ya. Pro ID-nya pak ya sudah tersedia di sini ya, apa sudah end ya cuman nggak tahu juga sih, yang penting kalian garap ya. Dan di sini ada lucky wheel-nya juga, kalian bisa lakukan spin ya kalau kalian mau. Dan jangan lupa KYC ya, KYC itu ya di sini. Banyak juga yang nanya susah banget bang KYC ya, sama admin juga susah, kadang-kadang bisa kadang-kadang enggak, jadi kalian lakukan klaim aja setiap hari tanpa KYC dulu enggak ada masalah, nanti kalau sudah lancar saya akan jelasin lagi. Dan untuk compression sound ya, untuk lapsnya itu adalah ada, saya sudah kasih screenshot ya. Di sini dia akan list ATH One Binance dan list ATH OKX Q3 2024 ya, lumayan lama. Dan juga di sini ada lapsnya juga ya guys ya, patternnya Bybit, ada Getio, Fuchuin, OKX, Bitget, Maxi dan CoinMarketCap, dan ya lumayan bagus ya dari partnership-nya. Ya, jadi jangan lupa garap ya. Ada sih beberapa updatean, beberapa video yang telah admin bahas di bagian YouTube, yaitu bisa kalian geskin aja. Dan mohon maaf ya kalau saya lama untuk membuat kontennya, dikarenakan saya sibuk banget ya. Nah, dan juga dari Platarium. Platarium saya mau bahas nih. Platarium boleh kalian update dulu di bagian salah satu ML kalian ya, yang bagi menggarap Platarium. Ingat gak? Pasti ada yang sudah menggarap Platarium ya. Saya sudah bilang ke kalian, garapan itu lumayan bagus dan kan bisa update di bagian apa ya, ML-nya ya, di verifikasi ML kalian gitu. Nah, ya juga ada di bagian Pen USDC. Nah, di sini ada liquidity-nya. Jadi kalau kalian belum garap, boleh digaskin. Untuk part pertama videonya itu saya sudah bahas di bagian ini. Jadi kalian bisa tonton di bagian part pertama yang ini ya, Platarium ya. Platarium masih update yaitu verifikasi ML dan juga, nah, jadi intinya sih garapan itu ya bisa kalian gaskin aja. Nah, Platarium ini ya, jadi kalian harus verifikasi. Dan juga dari di bagian garapan pen token itu juga bisa kan garap verifikasi ML kalian ya, untuk cara datanya mudah kok, saya sudah bahas kemarin ya. Jangan sampai gak digarap dari Platarium ini belum, kalau yang sudah ya gak usah. Buat linknya saya jadikan di bagian deskripsi bagi yang mau garap. Dan fan jangan lupa digarap fan ya, jadi saya sudah bahasnya tadi pen ya. Nanti saya akan bahas lagi lah, intinya alter protokol juga update aplikasinya. Alter protokol ya ini ya guys ya. Nah, buat yang mining yang nanyainnya ini ya, ini ada namanya alter protokol. Ya intinya sih garap aja, selagi gratis kita gaskin, nanti admin akan bahas lagi. Ini alter protokol mining ya, dari Antim Point, banyak banget nih IDRP di sini. Ya, miningnya di bagian tengah. Ini update di bagian aplikasinya aja sebenarnya, gak ada masalah sih. Jadi semoga bermanfaat informasi yang disampaikan. Semoga kalian selalu tetap semangat aja aktivitasnya. Maaf saya kalau membaca atau membuat video, dan tetap semangat saya itu menjelang moral sosial. Dan banyak yang JP-JP sudah ya, BTC naik ke 50 kali lumayan banget nih. Dan semoga bermanfaat, semoga kalian selalu tetap semangat aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.